pihak kerajaan negeri juga belum mendapat laporan secara rasmi berkaitan dengan kegiatan ataupun tuduhan yang mengatakan ada kumpulan yang bergelar ataupun individu yang bergelar menjadi Mahdi ataupun ingin mewujudkan tentera Mahdi di negeri Perak kita. Walau bagaimanapun, kita meminta kepada pihak berkuasa untuk memantau perkembangan ini sekiranya ada, maka tindakan-tindakan segera akan dilakukan. Namun saya ingin jelaskan di sini, saya belum dapat maklum balas ataupun laporan berkaitan dengan perkara ini.